I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke teman-teman, jadi waktu kita masuk ke Mobile Legend Adventure ini udah ada The Black Dragon teman-teman ya. Kita ada seseorang yang berhubungan dengan naga di sini teman-teman ya. The Black Dragon Flame of Vengeance. Oke, kita close aja. Kalau kita go itu masih langsung ke ininya. Apa namanya Facebooknya, dan ini apa nih, Butterfly Wishes Spice Up the Summer. Oke, jadi banyak event ada, ada lagi New Challenge Endless Darkness, yang ini mah udah ya, yang kita udah selesaiin ini teman-teman, Realm of Legends ya. Oke, jadi pada episode kali ini aku bakal ngebahas tentang si siapa sih Black Dragon itu teman-teman, siapa naga yang akan menjadi hero baru di nextnya. Oh ya, ngomong-ngomong aku udah completein hero nya ini ya, kalau kalian kesini ini udah 44/44, jadi udah komplit semua hero ada ya di sini ya. Oke, oh sekarang ada endless, ini bukan beda Realm of Legends nya oke, kita coba cek bentar teman-teman. Oh sama kayak ini, sama kayak apa namanya labirin ya. Ini gunanya, letakkan misterius di misterius altar untuk mengaktifkan wildering element, akan diperoleh untuk setiap level yang dicapai. Coba gunakan yang ini coba ya. Oke. Okay. Kita iya, oke. Okay. Kita coba seret. Nah, aduh kurang ajar, ada ketahan. Nah, ini baru. Kita coba lawan aja dulu ini, langsung gas aja. Testing teman-teman ya. Oke, okay, nice, saber langsung ke belakang. Agak kecilin dikit kali, kegedean nih ya. Dan oke. Okay. Nice. Oke, okay, udah sekarat lagi si ininya. Oke, okay, butuh 500, kode 100, dan ini kita coba untuk ambil yang ini. Ini buka dulu semuanya kali ya. Ada satu lagi. Oke, okay, kita lawan lagi teman-teman. Hadiah dapat 50. 50 yang itu-ituannya. Yang buat di upgrade-nya teman-teman. Oke, okay, nice stone Nolita. Oke, okay, gas Akai langsung, dan saber di belakang sudah mau ulti. Dan end saber, saber yang mengakhirinya kan. Luar biasa. Oke, okay, kita ini ada lagi. Oke, okay, ini kita ambil-ambilin aja dulu teman-teman. Lifesteal ya, aku butuh nanti soalnya takut darahnya makin ngurang ya. Oke, okay, kita sekarang lawan lagi. Di sini lawannya sekarang monster-monster itu udah sesuai sama apa minion-minion yang baru ya. Oke, okay, gas. Langsung. Nice, Kari. Karinya darahnya lagi ngurang lumayan ya, teman-teman. Jadi butuh dia supaya bisa upgrade nih. Dan oke. Okay, ambil buat Martial lumayan. Terus ini kita simpen aja. Terus yang lain gimana nih ya? Ini mau upgrade pun nggak bisa, teman-teman. Coba kita pergi ke lantai bawah lagi. Oh, lanjut dia masih di sini. Oh. Oke, naikin level nanti ya. Oh begitu, paham ya. Oke, aduh. Jadi kita kalian yang ini dulu deh. Enggak. Kalian yang ini dulu ya. Soalnya dia makin gede kalau misalkan makin banyak monster yang kalah. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalian upgrade aja terus, nanti lumayan didapat energi yang buat upgrade-nya lagi. Enggak tahu namanya apa di sini. Sorry banget, aku udah jarang main Mobile Legends Adventure ya. Jadi aku lagi coba mulai main lagi. Victory, oke. Dan build, nice. Gak ada yang buat, aduh, kita gak dapat yang buat ngeheal dulu ya. Oke, kita bisa minjem di sini. Aku coba minjem Tamus ya, tapi aku gak pakai dulu lagian. Kayaknya tahan dulu nanti. Oh, nah. Gak bisa. Ini pasti kena si Lancelot teman-teman. Si Karinya kita pindahin aja ke belakang. Coba ya, ngaruh nggak nih? Semoga Lancelotnya nggak nyerang. Nice, ketahan. Lancelotnya ngincer si Zilong. Nah, kalau gini kan si Kari tetap bisa hidup ya. Oke, okay. Satu lagi. Dan lanjut aja terus teman-teman, kita lanjut ke lantai paling bawah. Oh, ini bom nih enak nih ya. Kita langsung gas aja kalau gitu.
Oke teman-teman, nah kita bakal coba lawan bosnya. Dari tadi ku cepetin teman-teman, jadi kita bakal coba lawan bos aja karena kita nggak fokus untuk mainin endless battle di sini ya. Kita bakal fokus untuk nanti sekalian review Yuzhong teman-teman ya. Ini ku mumpung lagi aja tiba-tiba malah main lagi. Nah, suara, tapi kita main sampai setengah aja biar nggak terlalu lama juga. Ini udah lawan bosnya di bagian setengah. Oke, si cloudnya, oke cloudnya hampir mati dong. Untung masih ketahan ya. Dan oke, tunggu. Heal dulu dikit. Biar meminimalisir resiko untuk terjadinya kematian hero ya. Oke, Cloud lawan si Saber. Nice, Cloud bisa enggak? Nice. Aduh, Cloudnya mati teman-teman. Cloudnya mati enggak. Aduh. Ya udah, kita baru kita lawan lagi. Nah, ini baru bisa ya teman-teman ya. Tadi Cloudnya mati kurang asem teman-teman. Nih sekarang lihat nih siapa yang bakal mati, Cloud atau Saber? Nah Sabernya yang mati ya. Oke lanjut. Nah oke gas terus. Oke di sini kita bakal coba terus sampai setengah aja teman-teman. Oke ini. Nah jadi setengahnya lagi ku bakal nanti aja ya, ku selesain ya. Oke kalau gitu kita bakal back dan kita back dan sekarang kita menuju ke Facebooknya. Mobile Legend Adventure ya, apa namanya, official fanpage-nya atau official page-nya, sorry. Ini dia, ada hero baru Yuzhong teman-teman ya. Lebih baik aku mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianatiku. Black Dragon Yuzhong akan bergabung dalam MLA pada Anniversary Fiesta. Nah, jadi semoga nih kayaknya nih ya info ya, bakal katanya dapat gratis teman-teman. Tapi nggak pasti ya. Can we expect is free, nah kan? Bisa nggak jadi gratis gitu kan? Soalnya kan mumpung anniversary ini ya, banyak banget no. Dan katanya ini bakal kira-kira, tapi menurut pendapatku juga ya, Yuzhong ini pasti ya, kan Black Dragon dari namanya udah naga hitam gitu kan? Kayaknya bakal masuk chaos teman-teman, bakal masuk chaos. Apalagi sekarang order itu udah ada Gavana, udah ada si Lunox, dan sedangkan si chaos baru ada si Zas doang. Kemungkinan si Yuzhong bisa yang namanya muncul sebagai hero chaos teman-teman ya. Wah menarik sih nih kalau muncul ya. Oke teman-teman, kayaknya aku nggak bisa lama-lama ya, sorry banget. Woi ada yang bilang mirip ini nih Talk ya. Jadi kalian juga pasti udah tahu dan ini belum ada penjelasan resminya tentang apa skillnya, tentang apa elemennya, apa type-nya, apa ininya, class-nya teman-teman. Entah dia fighter, entah dia assassin ya. Kadang suka berubah-ubah soalnya kalau di Mobile Legends Adventure. Contohnya aja si Zasagi si Hanzo malah jadi fighter ya di MLA ya. Banyak yang komen, bang kan Hanzo assassin bang, bukan fighter. Ya lu mainnya Mobile Legend Bang Bang, ini kan adventure jadi beda ya. Nah oke teman-teman, jadi kita nanti kalau udah keluar bakal pasti ku bahas. Dan mungkin kita nanti bakal lanjutin Endless Darkness-nya aja, atau ku bakal lanjutin offline aja deh kayaknya ya. Oke kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.